Hari ini kita kembali berolahraga bersepeda ataupun rute Kota Banda Aceh menuju kawasan Kabupaten Aceh Besar. Kita berangkat dari rumah jam 7.00 dari kawasan Kampung Stui dengan beberapa kawan sesama bersepeda dengan rute kawasan Nesu menuju titik kumpul di jembatan Simpang Surabaya. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita rute dari Simpang Surabaya ke Lambaro, terus Pulang Bintang, terus kami istirahatnya nanti sebelum Gapura Darussalam di lapangannya, dan nanti kita pisah di Linggi. Jadi stay tune di our YouTube channel and subscribe. Sebelum sampai di titik kumpul, kita melewati Kampung Ate Palawan. Nah, mampir sejenak untuk membeli cemilan pagi berupa ketan bakar atau dalam bahasa Aceh pulut. Cemilan pagi ala kaki lima di pinggiran jalan ini menarik pengguna jalan yang melewati karena aroma ketan dibakar langsung di depan. Bungkusan pulut bakar ini menjadi snack pagi untuk kita gawes, sekaligus untuk mengganjal perut sebelum menyantap sarapan pagi. Jualan dari start dulu si mama masih 2002. Ini untuk berapa jam bisa masak sekali taruh? Sekali dari taruh ini palingan 50 atau 60 botol. Masaknya berapa jam? Enggak lama sih Bang, palingan udah ada 5 menit dah gini doang udah masak. Karena udah luan dikukus pulutnya. Tiba di titik kumpul flyover Simpang Surabaya, Kampung Lamsebeng, Kecamatan Lumbata, Kota Banda Aceh. Sembari menunggu peserta goes dari semua arah untuk berkumpul di lokasi tersebut, alangkah enaknya menyantap ketan bakar. Pagi ini kita sarapan pulut, sangat nikmat sekali, apalagi kita menikmatinya dengan durian. Tapi pagi ini karena kita mau goes, durenya nanti sore aja. Sangat nikmat sekali. Salam goes. Nikmat sekali. Ini kan terbuatnya dari bahannya beras ketan. Dicampur sedikit adonan besantan, diaduk hingga jadinya seperti ini. Dirasa enak banget. 10 menit berlalu, satu persatu tiba bersepeda. Salah satunya pembina komunitas bersepeda Hojak Cycling Club, yaitu Heri Julius beserta dengan rombongannya. Halo. Apa tema hari ini kita? Tema hari ini luar biasa. Goes Banda Aceh Besar. Melingkari Lambaro menuju Pulang Bintang hingga finishnya di Kompol Madat Salam. Jadi rute agak sedikit jauh? Rute lumayan jauh, tapi insya Allah karena di momen kita sudah terbiasa, sudah pernah jalan jauh. Pada intinya dengan bergoes, menambah imun, menurunkan berat badan. Persiapan untuk start agar tertib di jalan, ada beberapa aturan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Goes tidak boleh memakan badan jalan. Goes kali ini, goes ketujuh komunitas Hojak Cycling Club Banda Aceh dengan tujuan Pulang Bintang Darussalam Aceh Besar. Ya, sekitar 50 orang yang ikut hari ini. Insya Allah 50 orang. Jalur mana kita hari ini? Kita jalurnya hari ini Pulang Bintang, ntar finishnya ditunggu Darussalam Usia. Untuk rute Simpang Surabaya Lambaro, Pulang Bintang hingga Kecamatan Kuta Baru, finish di Teguh Darussalam. Goes kali ini sedikit menguras tenaga pesertanya karena rute terbilang panjang melewati Lambaro, jembatan, harus beristirahat di kawasan Siron setelah deretan 20 menit bersepeda. Konsultasi gimana kesehatan untuk ambulan kita, ya kan? Jadi kan posisinya dia sangat utama bagi kita kalau ada kejadian apa-apa di jalan untuk anak goes. Jadi abang ini harus selalu fit gitu loh. Jadi bukan pacaran. So di komunitas ini nggak ada yang pacaran, sayang. Love you.
Goes menuju kawasan Blang Bintang dengan suasana pagi rindangnya permohonan. Sisi kiri kanan jalan memanjakan pemandangan sawah yang hijau. Sepanjang jalan menuju kawasan Blang Bintang, banyaknya perpohonan di pinggir jalan. Dengan laju naik turunnya, menguras tenaga tanpa menyerah. Aduh, saya tanjakan lagi. Semangat ayo ya ini. Jadi, kalau penurunan semangat? Iya. Tetaplah. Kalau nggak semangat, nggak capek. Oh, dengan semangat, kita tetap kuat. Ini kayaknya masih jauh lagi. Selamat datang Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Lokasi kedua untuk beristirahat sejenak di bawah bundaran pintu masuk Bandara Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Blang Bintang. Sambil melunturkan otot-otot setelah 1 jam lamanya bersepeda. Jadi masih jauh perjalanan. Jadi masih jauh Bang perjalanannya. Makan minum nanti ditunggu sana. Tunggu mana Bu? Darussalam. Oh, Tugu Darussalam. Tidur lagi. Insya Allah. Pokoknya hari ini kayak bakar kalori, Bang. Nih, dua periode nih. Tapi ada juga yang udah naik mobil, Bang. Kecepat. Dengan satu tim berjumlah sedikitnya 50 orang, Goes menuju kawasan Kecamatan Kota Baru dengan rute turun dan menanjak. Jadi lebih sedikit menguras tenaga, walaupun demikian semangat pantang menyerah. Baru pertama gabung nih sama kita. Beliau datang dari Kampung Kramat. Sampai di pusat kota Kecamatan Kuta Baru, jalan ini bisa menuju ke segala arah. Posisi kanan dan kiri bisa menuju kota Banda Aceh. Untuk posisi kiri dari Blang Bintang, bisa melewati Kecamatan Darussalam atau Kampus Usia. Tidak ada kata menyerah walaupun sudah puluhan kilometer mengaspal di jalanan. Semua peserta Goes menuju ke titik finish Teguh Kampus Usia. Jam 10.37 menit sampai di titik finish. Darussalam. Istirahat di sana, makan minum putih. Aduh, sepertinya jam 10. Nah, gimana terasa? Terasa kali Bang, meleleh. Sepeda baru ya? Alhamdulillah. Peserta dari rame-rame. Berapa orang? 5. Satu jam beristirahat, seluruh peserta kembali lagi ke wilayah Banda Aceh. Matahari mulai terasa panas. Kita mampir sejenak di kawasan Lamprin untuk menikmati air tebu dingin. Untuk mengembalikan tenaga, hanya 5 orang bersepeda. Dengan jarak yang lumayan, ya, melelahkan. Kita segarkan dengan es tebu. Lumayan segar. Alhamdulillah. Ya, enak ya Pak ya? Enak. Mantap. Halo Bari. Untuk rit kali ini. Berapa kita minum itu, Bu? Nih. Menambah tenaga ini. Habis Goes, kita minum air tebu. Ini bisa menambah. Kan ada zat gula di tebu. Ini bisa menambah stamina. Bersepeda olahraga digandrungi untuk semua usia saat ini di Aceh. Tidak hanya hari Minggu saja, tetapi hari biasa mudah kita jumpai mengaspal di jalan-jalan. Tidak memakan bahan bakar, bersepeda sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Olahraga yang bisa berpergian kemana saja, ikatan sosial yang tinggi. Bersepeda juga bisa menikmati suasana pedesaan, semua usia dan muda sangat semangat bersepeda. Guys, semuanya hari ini aku nggak semangat karena kenapa? Sepeda aku itu nggak bener. Aku pagi-pagi nangis, mataku bengkak, udah nggak usah dirampain. Ya buat semua jangan lupa semangat, jangan lupa berolahraga, jangan lupa bersepeda. Jangan bersepeda bergaya ya guys. Ya kan, bersepeda itu berolahraga dan menyatukan silaturahmi. Jadi jangan lupa like, comment.